Nah, lalu gimana dengan pelaksanaan pilkada hari ini, gitu ya? Dari 270 daerah yang akan melaksanakan pilkada, paling tidak kami melihat ada tiga paslon di tiga daerah yang punya permasalahan dengan topik utama hari ini, yaitu mantan terpidana korupsi dan kepatuhan hukum. Nah, pertama adalah di Kabupaten Yasutara, kedua di Kabupaten Lampung Selatan, dan ketiga di Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat. Gitu. Nah, di daerah tersebut masing-masing ada mantan terpidana yang mencalonkan diri dalam kasus korupsi. Nah, permasalahannya yang nanti juga akan diceritakan oleh Mas Fadli dan kawan-kawan, keputusan KPU yang yang membatalkan pencalonan mereka dibatalkan oleh Badan Pengawas Pemilu sehingga mereka bisa kembali mencalonkan diri dalam dalam kontestasi pilkada daerahnya masing-masing begitu terkecuali di Nias mungkin Mas Fadli ya KPU kembali membatalkan keputusan Bawaslu begitu